Inang, pasti bakal kilangin ang tiki poso. Ah, very good to ho. As you got it, you go out to you, pasti mahulama rin.
Sa diya pa sinamot na kubaya. Wala mo ho, ngay tayo nga maknap po. Nagbunan hatam. Lagi tayo nang? Wala, wala mo ho. Niko! Aduh, bakit dyan ko narinig Niko? Aduh, gimana ya, Mak? Gak bisa lah kayaknya, Mak. Ada pula tamu hari ini ke pantai. Biasalah, Mak, jalan-jalan. Ya udahlah kalau begitu, Mama layan narik ya. Doakan Mama ya, Tet. Hati-hati, Mak. Ya. Hati-hati, Mak. Dulu ya kak. Happy anniversary ketiga tahun ya, buat hubungan kita. Kutunggu lamaranmu, Bang. Kekasihmu, Maya. Maya, aku pasti nyamarnya.
dia penuh bakat banget. Tulisanmu bagus. Semua kisah kau ceritakan indah. Kau harus keluar dari keadaanmu ini. Kau punya masa depan cerah. Makanlah, Bang. Dia minta aku masak. Ada tamu istimewa yang mau datang. Kau memang berbakat jadi koki terkenal ya. Enak kan dimasakan kau sampai habis begitu. Nah, nanti aku bawain lagi ya, Bang. Abang mau kemana? Kok rapi? Kok ke pasar hari ini? Bosku gak jualan hari ini, Dek. Nikahkan anaknya dia di sana. Jadi aku mau ke tempat Maya. Ya udahlah, aku pergi dulu ya, Dek. Mak Nong udah nunggu. Ya, Bang. Kapan kalau mati? Kau percaya sama aku kan, Den? Aku percaya, Bang. Kau kan tahu kerjaku apa. Sebentar untuk pernikahan kita. Ada biaya besar yang harus dikeluarkan. Bang, kita kan gak pernah ngomongin ini sebelumnya. Kalau aku abang tanya, aku siap nunggu. Tapi berapa lama lagi, Bang? Orang tua aku udah mendesak. Kalau tidak, udah pengusaha. Dia anak kawan bapakku. Mau dijodohkan sama aku. Berapa lama lagi waktu yang kau berikan? Bukan aku yang membatasi waktumu, tapi orang tuaku. Kau tahu kan? Samamu gak ada batasan waktu. 6 bulan, Bang. Itu waktu yang dikasih orang tuaku. Ya gak mungkin itu, Maya. Kau sarjana. Ya perlu sinamat besar untuk menebusmu. 6 bulan juga bukan waktu yang lama. Pejam mata sebentar. Udah 6 bulan. Aku sayang dan cinta sama Abang. Tapi orang tuaku juga berharga, Bang. Kamu tahu, aku mencium makan buah si malakama sekarang. Aku makan. Mati bapak. Aku makan, mati mamaku. Aku harus bagaimana, Bang?
Hah? Gak bisa kau minta waktu setahun lagi. Yaudah, aku coba bicara lagi sama orang tuaku. Kau percaya sama aku kan? Percaya kan? Aku pasti melamar. Iya bang, aku percaya. Kalau nggak cinta itu, apapun yang aku buat, nggak ada istimewa di matanya. Padahal aku udah susah cantik kayak gini. Nasib, nasib. Mukanya merah. Rambutnya juga wangi. Kayaknya baru dari salon ini. Ah, abang. Hampir aja aku percaya sama abang. Nanti aku kan dong. Cantik. Cari pacarmu. Banyak yang mau sama aku bang. Tapi di hati aku hanya ada satu nama besar di sini bang. Hanya namamu, Niko. Bentos. Nah ya. Ngapain kemari, Dek? Sama siapa? Aku sendiri, Bang. Ada apa, Dek? Bang, aku pergi dulu ya. Mari, Kak. Bang, bisa kawin lari aja lah. Jadi abang gak perlu mikirkan tentang si Namor. Gak perlu biaya besar, Bang. Cukup di depan Tuhan saja. Tidak, Maya. Kawin lari bukan solusi. Kan kau yang bilang. Kedua orang tuamu begitu berharga. Kita harus hargai mereka, Maya. Kita memang punya Tuhan. Tapi kita juga punya adat, Dek. Lalu aku harus bagaimana, Bang? Kau rela aku menikah dengan laki-laki lain, Bang? Kau mau melupakan begitu saja kenangan kita 3 tahun ini? Kau rela ya? Melahirkan anak dari orang lain. Kau rela, Bang? Itu gak akan terjadi, Maya. Aku yang akan ngomong langsung sama Tulang. Hari ini aku akan ke rumahmu.
Maya mau? Pak, Ma, ada yang mau kubicarakan. Apa? Tentang rencana pernikahanku dengan Bang Niko. Ceritakanlah. Begini, Pak. Bang Niko bilang dia akan tetap merawatku. Tapi dia butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Dia minta waktu setahun lagi, Pak. Maya, bilang sama dia, jangan dipaksa. Karena segala sesuatu yang dipaksakan akan berakibat tidak baik. Dia sanggup, Pak. Tapi dia butuh waktu. Dia memikirkan si Namot. Dia sangat menghargai aku. Dan karena dia memandang keluarga kita, dia bertekad untuk memberikan si Namot yang pantas untukku. Dia terus berusaha sampai sekarang. Tolong apa, Ma, kasih dia waktu. Maya, kau anak kami satu-satunya. Kami ingin yang terbaik, bukan seperti itu. Siapa dia? Bagaimana caranya dia mengumpulkan si Namot yang pantas dengan ijazah SMA-nya? Bapak yakin, satu tahun pun Bapak berikan waktu untuk dia, dia tidak sanggup memenuhinya. Tolong Bapak, kasih Bang Niko kesempatan. Aku janji, kalau dalam waktu setahun ini, Bang Niko gak bisa melamar aku. Aku setuju dengan rencana perjodohan yang Bapak tawarkan. Tidak, Maya. Waktu 6 bulan sudah pantas untuk dia. Dan jangan ditawar-tawar lagi. Pak, Bang Niko itu serius sama aku. Cuman memang dia perlu waktu. Lagi pula, kalau nggak harus menghadapi, pernikahan kami bisa dilakukan dengan cara sederhana, Pak. Tidak, Maya. Jangan kau bantah. Tidak ada lagi negosiasi. Ma, apa yang dikatakan papa itu benar? Nenek kok, sini lah. Iya nang, aduh nanti aja nang, sibuk aja tuh, ya. Aku lihat semua itu. Tadi pun dia nanya kerjaan sama aku. Kurasa mau kawin dia. Tapi banyak kurasa si Namot yang diminta calon istrinya itu. Oke lah bang. Bicaralah. Tulang, Antulang, aku sangat mencintai Maya. Aku ingin memperistri dia. Aku janji akan mencukupi segala kebutuhan dia. Dan cukup. Kamu tidak perlu bicara panjang kali lebar. Inti kedatangan kamu hanya untuk bernegosiasi tentang waktu, kan? Aku minta waktu 1 tahun untuk melamar Maya, Tulang. Aku janji.
Hanya 6 bulan waktumu, anak muda. Lewat dari itu, kau harus mempersunting wanita lain. Karena Maya akan aku jodohkan dengan pria yang lebih baik 1000 kali darimu. Kenapa harus 6 bulan, Tulang? Maya masih 24 tahun. Dan aku juga masih 27 tahun. Rasanya 1 tahun ke depan belum terlambat untuk kami berumah tangga. Aku akan berusaha 1 tahun ini, Tulang. Ini bukan sekedar bualan, aku janji. Bida tidak bertulang, anak muda. Jika kau serius, maka 6 bulan adalah waktu yang akan kau sanggupi. Jangan kau merengek padaku untuk meminta waktu 1 tahun. Baik. Dalam waktu 6 bulan, aku akan melamar Maya. Aku gak akan merengek lagi minta waktu 1 tahun. Jika tidak? Jika tidak, aku akan merelakan Maya dinikahkan dengan pria lain. Cukup berani kau, anak muda. Kita sudah sepakat. Waktu 6 bulan adalah waktu yang pas buat. Kalau kau memang lelaki sejati, kau harus menepati janji. Geser ya, Kak, ya. Baru orang di sini? Nah, di bayang, Matula. Bang, kosong banget, terus, Pak. Gede sih, asli. Ini sebelumnya lewat tulang, cuma di Polda kan kita ya kan. Iya. Nari lembul lah. Lumayan nih kok. Lumayan lah. Lihat kita lembung makan apa? Ku bilang sama kau Niko ya. Jangan capek-capek kali kau cari uang itu Niko. Santai aja. Seperti air yang mengalir, burung yang berkicau, angin yang berhembus. Yang penting pernikahan itu sah di mata Tuhan. Minum kita, nak? Iya, Mak. Bu, tolong kopi 2, Bu. Baik, kopi. Berkode. 2 enak. Makam itu, berarti jadi 7. Minum nih. Oh, enggak minum. Minum nih, Kok. Kenapa, Bang? Gimana,
kalau aku gak bisa ngelamar Maya deh. Aku cinta kali sama dia. Membayangkannya aja aku sulit. Menghadapi masalah. Menangis bukan solusi. Sadar itu abang kan? Lihat aku bang. Lihat aku. Aku ser mata kau bang. Kok aku lihat tangisan abang ini? Tuhan punya rencana besar buat umatnya. Kalau baru dikasih cobaan begini aja abang udah kapar. Cemana mau menyambut cobaan dan izin Tuhan lainnya? Jodoh itu bang sudah Tuhan yang mengatur. Sekeras apapun usahamu, jika dia bukan jodohmu, dia gak akan kembali buat abang. Tenangi diri abang. Jangan terlalu lebur ke dalam masalah yang sebenarnya ada solusinya. Sudah 3 bulan berlalu, Dek. Semakin kesini Sinamot itu gak akan terkumpul. Oke, abang permasalahkan Sinamot. Dengar, tidak ada ketentuan jumlah Sinamot yang harus diberikan kepada pasangan. Ketentuan itu bisa didiskusikan oleh perkataan utusan kedua belah pihak yang membicarakan adat dan Sinamot. Semua bisa dibicarakan bang. Cobalah bernegosiasi lagi dengan mereka. Seperti yang kau bilang, Maya dari keluarga terpandang. Ya, haruslah aku memberikan Sinamot yang besar. Lalu, jika Sinamot yang sedikit, apakah pernikahan tidak boleh terjadi? Sementara kalian saling cinta. Aku juga bingung deh. Kau ngerti kan? Kau kerjakan apa yang ku bicarakan lewat telepon kemarin. Siap. Sebagai panjang kekurangannya setelah pekerjaanmu kau selesaikan. Permisi kak. Thank you.
Oh Tuhan, dialah pria yang kucintai saat ini. Meski terkadang penyampaianku tak serius, tapi di hati ini hanya ada pria ini Tuhan. Entah kapan aku bisa menggenggam tangannya. Entah kapan aku bisa membelai rambutnya. Entah kapan aku bisa memeluknya. Atau mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Hanya ada di dalam bayang-bayangku saja. Oh Tuhan, mengapa begitu kuat rasa yang kau ceritakan di hatiku? Mengapa tidak kau ceritakan rasa cinta yang biasa-biasa saja? Aku begitu menderita, memendam rindu setiap hari padanya. Tapi dia justru mencintai wanita lain, Tuhan. Dia tak mau memberi kesempatan hatinya untuk mencintaiku. Yanti, kau cantik hari ini. Kau adalah wanita yang baik. Mungkin jika aku bertemu denganmu sebelum Maya, hatiku akan berlabuh padamu. Tapi saat ini hatiku hanya menggemakan nama Maya dan Maya. Apa tadi abang mendoakan kita supaya bisa nikah kan? Itoku, kau cantik hari ini. Aku sudah mendoakan agar kau dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Aku duluan ya, Dek. Kawanku bang, Boy namanya. Boy, Niko. Ada apa tu? Abang pikirkan itu. Aku hanya berusaha membantumu. Bang, yuk. Belum ya, Bang. Tinggal satu bulan lagi, Bang. Ya, aku akan terus berusaha, Maya. Aku makin bisa merasakan kalau pria yang aku nikahi nanti bukan kau, Bang. Maya, gimana bisa kau bicara seperti itu, Maya? Semalam aku makan bersama keluarga pilihan orang tuaku. Mereka sangat baik, Bang. Tapi tetap gak merubah perasaanku samamu, Bang. Semuanya biasa aja. Tapi bukan gak mungkin. Mereka yang ada di sisiku saat pernikahan nanti. Jangan bicara seperti itu, Maya. Ya udah, Bang. Kita kawin lari aja. Aku udah gak mau memikirkan tentang orang tuaku lagi, Bang. Aku udah capek. Bisa gila aku, Bang. Gak usah kita pikirkan tentang adat, tentang ini, tentang sinamot. Kita menikah di depan Tuhan saja, Bang. Dengan cara sederhana. Di depan Tuhan. Itu kan udah
Bang. Kau sadar apa yang kau bicarakan, Maya? Kalau kau benar-benar mencintai aku, apapun akan kau lakukan, Bang. Bukan cuma mendorong sayuran dan menginjak pedal gas. Bang Niko datang ini. Tulang, aku datang sama wanita yang sudah kuanggap mamaku, dan dia Yanti sudah kuanggap adikku. Aku datang memenuhi janjiku. Hari ini, tepat 6 bulan dari waktu yang telah kita janjikan dulu. Hebat kau, Lamuda. Aku tak menyangka. Terima. Inilah yang bisa kami berikan untuk saat ini. Saya harap semoga kita menjadi keluarga yang harmonis. Coba lihat. Dari mana kau dapatkan uang ini, Bang? Ya, aku berusaha, Maya. Kau ingin memenuhi sinamaku dengan uang palsu ini? Hah? Palsu? Bagaimana mungkin bisa palsu?
keluar. Keluar dari rumah kami. Karena kalian telah menghancurkan harga diri keluarga kami dengan uang palsu yang kalian bawa. Keluar. Pergi dari sini. Keluar. Tapi tulang, aku gak tahu itu uang palsu. Dek, kau percaya sama aku kan, Dek? Pergi kau. Pergi kau dari sini. Aku bukan kekasihmu lagi. 3 tahun itu selesai hari ini. Gak usah menghubungi aku lagi. Tega kau, Bang. Tega. Pergi kau. Pergi. Pergi. Ayo, ayo anakku. Bawa ayo, ayo, ayo. Pulang kita. Ayo, Bang. Pulang, 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 pulang. Yanti, jaga abangmu baik-baik. Kalau ada terjadi apa-apa, kau kasih kabar sama Mak Nong ya. Iya, Mak. Mama pulang dulu ya, ya. Bang. Diam, Yanti. Ini caramu menggagalkan impianku sama Maya. Hebat. Luar biasa. Bang. Jangan tunjukkan wajah tidak bersalahmu. Ini semua rencanamu, kan? Kau jahat dan sangat licik, Yanti. Kau rela melakukan apa aja demi mendapatkan keinginanmu. Jaga cakap aku. Aku tidak pernah punya niat selicik itu. Tidak pernah sama sekali. Justru, aku ingin menyatukanmu dengan Maya. Walaupun aku mencintai abang, tapi yang lebih penting adalah kebahagiaanmu. Tidak pernah ada niat untuk menghancurkan mimpimu seperti ini. Bohong. Kau mendatangkan pria itu, kan? Dan merayuku agar aku menerima penawaran. Siapa dia? Siapa? Dia rentenir. Cukup ya. Pulang. Pulang. Ingat. Satu pesan. Jangan pernah kau ulangi kelicikanmu lagi. Kau benar-benar bisa membuat hidup orang hancur dengan kekurangan.
Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Begitu beratkah untuk mendapatkan pendamping hidup? Kenapa harus ada sinamot jika sudah ada dua hati yang saling mencintai Tuhan? Bukankah mengucap janji di hadapanmu itu lebih penting dari pesta adat? Aku sudah berusaha sekuat tenaga, Tuhan. Aku cinta sama dia, Tuhan. Aku mohon, kembalikan dia padaku. Atau seperti kata Yanti, jika tak berjodoh, menangis darah pun tidak akan kembali. Semua sudah oke, dan semua sudah pas. Sekarang tinggal kita menentukan tanggal baiknya. Iya, Tuan. Bukan begitu, Mas? Biar Natal tahun ini semua keluarga besar kita bisa berkumpul. Iya, Tuan. Niko! Niko! Lihat nih siapa yang kubawa. Ayo, jalan. Duduk ke sini. Ngaku kau. Siapa yang menyuruh kau? Aku. Aku suruhan. Suruhan Pak Garuna. Apa? Bapak Maya? Ada hubungan apa kau sama Yanti? Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Aku cuma manfaati dia. Kita apain, Deniko? Biarkan dia pergi, Pak. Yakin kau? Udah, cepat! Lari kau! Aku udah salah nuduh Yanti, Mak. Jadi kau tuduh Yanti, sementara dia sayang sama kau, Niko. Maya? Iya, Bang. Mana kopinya? Iya, Bang, sebentar. Ini, Bang. Buat kopi saja pun lu tak enak. Sudah tak bisa kasih anak. Dasar mandul.
Maaf, Bang. Bang Niko, jangan terlalu lelah bekerja. Jangan kau abaikan waktu istirahat dan makanmu. Ingatlah kata-kataku, jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Sekeras apapun kita mencoba, jika bukan jodoh, maka tak akan datang yang dikejar itu. Aku rindu sama abang. Aku menelponmu bukan karena mau mengganggu abang, tapi aku mau kasih tahu kalau aku pergi ke Malaysia untuk bekerja. Aku minta maaf jika aku sudah mengecewakanmu. Tapi percayalah, aku tidak melakukan apa yang kau tuduhkan kepadaku, Bang. Aku tidak mengenal siapa pria itu. Tiba-tiba dia datang kepadaku dan menawarkan sejumlah uang. Dia tahu tentang kisahmu. Katanya, dia tahu dari pedagang yang ada di pasar induk. Begitu mudahnya aku percaya, lalu mengenalkannya kepadamu. Kau perlu tahu bahwa aku tidak mungkin menghancurkan mimpi orang yang aku cintai. Percaya padaku. Bang, maaf jika sikapku lancang. Ada kartu nama yang aku selipkan bersama surat ini. Hubungi dia. Aku yakin dia bisa merubah hidupmu menjadi lebih baik. Bakatmu tidak hanya sekedar memikul barang ataupun menginjak pedal gas. Kau punya bakat lain. Aku tahu itu, Yanti. Yanti? Iya, Bang. Ini aku, Yanti. Kok cantik kali, Dik? Bagaimana dengan Maya? Maya? Dia sudah bahagia, Dik. Lalu, Abang bahagia? Bahagia. Kau gimana, Dek? Sukses. Ayo aku ceritakan sambil berjalan. Aku sukses meramaikan restoran majikanku. Lalu dia menyuruhku untuk membuka satu lagi restoran khusus masakan Indonesia. Aku mengelolanya. Hasilnya dibagi dua dengannya. Tapi itu cukup besar, Bang. Ini berhasil. Bawa aku ke sana.